Saudara, berburu aneka makanan untuk berbuka puasa menjadi keasikan tersendiri bagi warga yang menjalankan ibadah puasa, seperti di kawasan Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan, yang menjadi lokasi favorit warga untuk berburu makanan berbuka puasa. Sejak sore, warga mulai memadati kawasan Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan, tepatnya di depan Masjid Al-Jihad, untuk berburu makanan berbuka puasa. Berbagai menu makanan dijual di lokasi ini mulai dari beragam olahan mie, gorengan, kue, dan berbagai jenis minuman manis. Lokasi ini menjadi pilihan warga sebab dekat dengan masjid. Sehingga seusai berbuka puasa, masyarakat dapat langsung melaksanakan salat. Seorang pembeli, Rizka, menyatakan selain menyediakan beragam menu untuk berbuka puasa, lokasi ini juga dekat dengan tempat kerjanya. Macetnya pasti macet kan, namanya juga orang beli bukaan. Dekat dari tempat kerja juga. Terus banyak juga aneka makanan yang sini banyak. Setiap bulan Ramadan, lokasi ini menjadi pilihan para pedagang musiman untuk menjual berbagai jajanan untuk berbuka puasa. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.